Kita nak buh dia lah, Mat. Minum dulu lah. Jadi baru racun. Lepak kat sini ha. Minum dulu. Mana tolong Mat dah? Kita sana. Let's go. Oh, itu dalam balang. Tolong Mat sini. Ha. Dia mudah lah. Macam tepung. Ini pokok lengkuas. Pokok lengkuas yang besar. Ini pokok duri hitam. Ditanam sebaya dengan pokok tu. Itulah pokok tu nak bagi dia lemak. Tapi dia dah naik daun dah. Okey, okey tu. Okey. Dah terung 2 biji. Pokok ni, ni pokok teka. Oh, teka. Teka. Saya pun tak tahu apa masalah dia. Batang di bawah tu dah cukup besar. Tapi dia macam bermasalah untuk tumbuh. Mungkin tanah dia... Itu dah naik pucuk dah, Mat. Yalah, dia dah mula. Baru mula nak naik. Mungkin tanah dia berasid ke apa, tak tahu. Jadi, hari ni dia pun dah lama tak dibubur Dolomite. Hari ni saya bagi hadiah. Hadiah Dolomite. Ha, untuk pokok, teka, bagi habis-habisan ni. Ha, mudah-mudahan dia tumbuh. Menjadi lah. Okey, Dolomite bagi yang first time tengok. Jangan risau, dia kena ke pokok pun tak apa. Kena batang kayu pun tak apa. Okey. Macam tepung, tapi ini bukan tepung ah. Ini sejenis kapur. Dolomite ni kalau yang berkualiti lah. Tapi saya rasa saya punya ni okey kot. Kalau kita bubur dalam akuarium setengah sudu eh. Setengah sudu dalam akuarium. Kalau Dolomite yang okey, akuarium macam ni. Mesti. Okey, habis. Ha, pokok teka. Mudah-mudahan dia tumbuh steady. Okey, satu lagi pokok dekat bawah. Pokok yang juga bermasalah. Kebun dan ni bukan semua pokok. Okey, ada juga pokok yang bermasalah. Mari kita tengok. Okay. Ini pokok D24. Saya dah potong lah ni. Dia koyak dia tumpai. Dia bawa turun ke atas. Tu. Sayang pula nak potong kat bawah ni. Saya potong kat tani je. Kan. Sebab dia merosakkan pokok-pokok macam mati-mati. Lepas tu pokok macam bermasalah. Jadi biarlah ada rezeki. Kau tumbuh tak ada rezeki. Nampak macam mana. Okey, kita bagi hadiah Dolomite. Dah lama dah dia tak dapat Dolomite ni pun. Okey. Selalu kat pokok belah atas dia sampai terlupa kat belah bawah ni. Ha, dah. Ha, ni. Mudah-mudahan dia cepat dah besar jadilah. Tak jadi sayang. Kalau tak jadi juga. Paksa lah. Wassalam. Kita tukarlah pokok lain. Tapi tak apa. Saya sangat yakin dia akan. Okey lah. Kok petai tu? Ha. Okey. Ha, ni sampai putih merata ni. Pokok dia pun kecil ya, cukup lah. Dan seterusnya pokok petai. Hybrid. Ha. Boleh letak. Sama sebaya tapi ni dah tinggi lah. Tapi bawah ni tak kemas lagi. Boleh lah. Nanti kita kemas dalam belahan. Ha, bubur je sikit-sikit. Air hujan dia akan turun ke tanah. Habis dah. Ha, sekarang dah musim hujan eh. Jadi saya bubuhkan Dolomite untuk petai hybrid. Ha, mudah-mudahan. Okay. Bawah sana satu lagi. Itu pokok. Oh, tak sempat lah. Ha, ini pokok betul. Sempat nak diproses tu mungkin ya. Tak apa, saya bubuh sikit lah. Pokok sentul.
Pokok stoi. Orang utara cakap stoi. Pokok stoi buah kuning. Nitik elio lah. Ini hari jorong mainlah. Pokok yang boleh kita bubuh, kita bubuh. Subur ni dah. Okay. Pokok ni lambat. Ini antara pokok terakhir dia tanam. Dan dia sebaya dengan yang sana. Ada pokok doku. Sini. Pokok lemon. Dah berbuah lemon tu. Ni pokok dokong. Dulu kat atas tu tanam pokok dokong. Mati. Kita ganti kat sini. Kita ganti dengan apple star. Sekejap lagi kita berbuah dekat apple star. Mungkin. Ni dokong. Dah mula bertumbuh dengan cantik. Alhamdulillah. Ha, ni kebetulan dah musim hujan. Saya berbuah lah. Jadi kalau hari hujan, dia rosak pakai tanah. Mudah-mudahan. Okey, dokong. Dokong kau bun dan. Mudah-mudahan tumbuh tinggi. Okey. Let's go. Cukup. Itu dulu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dari kau bun dan. Tuan-tuan dan perempuan. Kalau okey, tekan like. Tekan like. Follow. Lagi okey, jangan lupa subscribe dan share. Terima kasih. Pokok Kim Hong. Ada yang tanya itu ni tali ni untuk apa? Ni dahan ni. Saya dekat sikit tengok. Kalau kita biarkan dahan ni dia naik sung macam ni. So kita nak dahan tu yang macam ni. Dahan tegak macam ni, ni dipanggil dahan jantan ni. Kita macam, nak dahan, macam dahan ni. Dahan ni memang tak ada harapan buah. Tapi kita kena nak jadikan dia macam ni. Dia kena lentur. Lentur. Banyak lagi lah yang kita nak kena tarik-tarik. Nanti dia supaya akan bila dia tumbuh, dia akan tegak-tegak. Kena mendata, buat ni. Kena mendata, selalu buat. Mendata. Okey. Walau macam mana pun, ini pokok Kim Hong. Antara pertumbuhan yang terbaik lah di Kuala Bondan. Cantik, alhamdulillah. Okey. Dan satu lagi. Aboy, aboy. Ni apa ni? Limau tak boh? Ni pokok aboy. Boh lah limau sekali. Ni limau kasturi pun kita boh. Sebab semak ni boh-boh baju. Okay, ada. Dia tumbuh cun melecun. Sebenarnya, kalau kita ada alat penyukat pH tanah tu, eloklah disukat dulu. Okay? Sebab, kalau tanah ni dah sedia alkali, okay, kita tak payah bubuh sebab dia ni kita bubuh sangat diperlukan kalau tanah ni berasid. Okey, jadi kita bubuh lah supaya dia dapat menetralkan. Saya dah, alat saya tu dah rosak atau dah lama tak pakai, tapi memang dah lama lah tak bubuh sini. Tak apalah, kita bubuh je. Mudah-mudahan dia tumbuh. Ni aboy saya dah kerat. Alright, bagi dia tumbuh lain. Sekarang kita ke pokok nangka. Ini pokok apa? Pisang? Pisang tanduk. Pisang tanduk. Okey, pokok nangka ni mula-mula dia paling susah nak tumbuh. Kecil je. Besar ni. Besar ni. Ya Allah. Apalah kau payah sangat nak tumbuh. Tapi akhirnya dia paling tinggi. Okay. Walaupun begitu, saya tak tahu. Satu ketika dulu, dia ni pernah diserang anai-anai. Aduh, dah menangis tengok. Anai-anai dah attack dia. Okey, habislah. Habis kurang lah. Habis. Anak-anak dah attack dia kat sini lah anak-anak.
Lagukan anak-anak kat sini. Punya banyak. Tapi anak-anak yang halus tu. Sambilah. Kita cepat bertindak. Cepat bertindak. Pokok dah tinggi. Dapatlah kita membesarkan pokok ni. Tapi belum ada buah lagi. Kemudian punya rekod, pokok-pokok buah ni belum ada buah lagi. Ini pokok jering. Jering tak perlu tanam. Nanti saya nak kira atas tu. Ya dia, merendang. Merendang. Okey. Beres. Biarkan nanti dia besar sangat.